Ayo 25 detik. Ayo 19 detik, 18 detik, 17. Ayo, ayo, ayo. 12, 10, 9, 7, 6, 5, 4. Guys, welcome back again. Bareng gue Rahman di channel RK Official. Kita balik lagi main game Guns of Mobile. Seperti biasa, ini adalah video daily raid. Jadi gue bakal nyerang secara teratur setiap hari, guys. Buat ngasih kalian referensi serangan dan tentunya ngasih kalian gameplay yang unik, menarik, dan bisa kalian coba terapin secara langsung. Cuman kita prepare dulu ya, guys. Dulu kita main kendaraan. Ini bisa di upgrade ke kemungkinan cooldown. Apa tadi ya? Upgrade. Oke, satu skill udah gold. Udah silver. Satu silver, satu gold. Oke. Kita langsung balik ke base lagi. Kita ke ini dulu. Promo harian kita ambil aja. Oke, kita ambil semuanya. Yang gold nunggu ya, guys, karena gue nggak ada gold habis upgrade EA gun barusan. Kita ngecek veteran, kita nggak ada veteran, jadi kita main serbuan biasa dulu buat nyari veteran. Terus kita bakal ngelanjutin yang namanya zombie defense buat ngedapetin kunci Halloween. Kita langsung gasin aja tanpa lihat musuh. Astagfirullahaladzim, gue lupa bawa kendaraan. Mentang-mentang main gas-gasan aja. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba ini aja. Semoga aja bisa menang. Yang penting optimis ya kan. Oke. Oke, semua trapnya udah hancur. Ini emang nggak ada ininya ya. Oke, ini aja. Rasa gak tuh? Rasa banget ya sih. Yang depan pada kebakar, mantep. Mereka penyerang lagi. Striker ya, guys. Striker, assault. Assault tuh penyerang. Gue kagak ngerti ya sih bahasa Inggrisnya apaan gitu. Karena gue main yang versi bahasa Indo, gak main bahasa Inggris, guys. Kayak gitu, kita langsung ambil tendanya. Oke, pasukan kita menghilang dong, bisa 12. Oke, tanpa gue sadari pasukan gue sisa 15. Oke, good job. Bakar habis. Kurang deket sih, cuman kita fokus fire ke ini. Harusnya sih nyampe. Sip, nyampe. Kita apiin. Oke, nice. Dapat ability. Kita gasin lagi ke sini. Pokoknya kita fokus sama si siapa sih? Waduh, dikikil nggak tuh? Gimana nih, gimana nih? Nggak boleh panik. Nggak boleh panik. Kita mode, mode serius. Kita mode serius. Oke, kita dapat item lagi. Serius. Oke, kita dapat item lagi. Kita harus bisa comeback. Gue gak punya veteran sama sekali. Oke, okay. Fokus ambil troops-nya. Kita masih punya 2 menit 42 detik. Oke, okay. Aduh. Bentar guys, fokus. Gue dari tadi mainnya ngezoom-ngezoom doang.
Astaga, bingung sumpah. Asli. Cuman ini kita harus ambil ini. Please hancur. Astaga, gak hancur. Masih selamat dong. Apakah kita bakal menang? Gue juga lihat ini. Sisa 2 menit. Oke, okay. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Bisa. Bisa kalah. Oke, kita langsung guys. Kita udah nyari musuh lagi. Ini gua gasin aja. Gua lupa bawa kendaraan lagi. Astagfirullahaladzim. Mana pasukannya, gak ubah juga. Udah gak apa-apa, sabar-sabar guys. Gua pasti bisa menang sih. Gua pasti bisa menang. Waduh, gak hancur. Gua pasti bisa menang banget. Oke. Okay. Mantep. Gua pasti bisa menang. Nice. Gua pasti bisa menang. Gua harus mensugesti diri sendiri. Gua harus bisa menang. Ya, yeah, gua harus bisa menang, guys. Oke. Okay. Gua harus bisa menang. Hancur, nice. Masih dengan sugesti yang tadi, gua harus bisa menang. Ini buang. Nggak bisa. Ini bisa sih. Gua harus bisa menang. Nice. Menang. Nice. Gua harus bisa menang. Nice. Gua bisa menang nih. Oke. Okay. Terbakar ya guys. Mampus gak tuh. Mampus lu bos. Kita semoga aja di sana. Batuk gak tuh. Nice. Oke, anterin Egan-nya dulu guys. Egan dulu. Waduh, ngapa nggak nyerang bunker bos? Ini kalau gua nunggu ability rada lama sih hasilnya. Cuman ini pasti bakal hancur. Oke, hancur, nice, good job. Hancur juga sniper palingnya, good job. Snipernya juga kebakaran. Oke, okay, nice, good job. Kita udah dapet peti. Oke, okay. Oke, okay, harusnya kita menang guys. Oke, okay, kita menang. 3 bintang. Yuk, 3 bintang. Yuk, satu menit lagi yuk. Oke, okay, nice. Makan tuh. Itu bombardier gua pakai. Enggak jadi gua ngejelasin, keburu mati duluan. Waduh.
Dicicil sih, dicicil. Sama. Dicicil sih sama snapnya. Nah kalian. Hancur. Nice guys, kita bisa comeback 30 detik. Ayo, ayo 30 detik, 30 detik hancurin. Bisa banget sih, 25 detik bisa banget. Ayo. Ayo 25 detik, ayo 19 detik, 18 detik, 17. Ayo, ayo, ayo. 12 10 9 7 6 5 4 3 Nice, 3 bintang guys. 3 bintang enggak tuh. Waktunya mepet banget asli. Oke, okay, good job kalian semua, good job. Gua enggak bakal main raid lagi kayaknya. Gue lupa terus yang mau bawa kendaraan. Kita langsung main zombie aja dulu. Sorry, nggak level 13, susah. Kita main level 10 aja. Kita buang semuanya. Kita bawa si, kita fokus bawa pasukan apa ya? Kita bawa bombardier sama grunts deh. Kita bawa bombardier sama grunts. Kenapa gue bawa grunts? Karena nggak mungkin langsung bombardier langsung banyak kayak gitu guys. Jadi di awal gue taruh grunts, setelah itu grunts satu kali doang, sisanya bombardier. Harusnya sih kuat guys. Menurut gue sih kuat. Oke, sebelah kiri udah kita agility. Sebelah kanannya kita perhatikan aja. Kita smoke di sebelah kanan, gak mampu ya guys. Di sebelah kiri juga gak mampu. Waduh, baru gelombang 2 loh. Baru gelombang 2 udah hilang semua grunts gua. Kita langsung ability kesana. Dem. Oke, nice. Bombardier is OP guys. Bombardier is OP. Cuman kayaknya HP gua OP juga. Karena nge-frame nih. Serius nge-frame lag parah. Gara-gara zombie defense kan musuhnya banyak banget ya guys. Terus ditambah juga efek ledakannya tuh banyak banget. Jadinya nge-load banget ke HP gua. Kita bombardier lagi 11. Gua ternyata grimsnya sisa 1 dong. Sisa 2. Ada 2 grims yang tersisa. Parah sih, parah sih, parah sih ini. Ini tawuran banget sih. Tawuran parah dong. Apaan tuh? Gak tahu, gak lihat guys. Uh,
Chaos banget asli. Chaos banget. Chaos. Chaos banget, guys. Chaos banget asli. Enggak cocok emang gua main zombie defense kayaknya. Asli chaos banget anjir. Cuman kita udah kontribusi sebanyak 1966 zombie, guys. 2500 berarti kita butuh sekitar 544. 534 zombie. Bolehlah kita gaskan sekali lagi. Tarik nafas dulu, gua mau serius. Oke, kita ambil level 12. Kita buang ini, kita ambil ini. Terus kita ambil, gua ambil yang murah sih aslinya. Ini. Terus ini. Oke. Kita langsung gasin aja, guys. Di early kita ambil assault 2. Udah, jangan kebanyakan. Kita ambil sersan lagi. Ini enggak terlalu drop ya, frame gue enggak terlalu drop. Karena enggak terlalu banyak efek ledakan. Jadinya HP enggak terlalu drop. Jadi gue sangat menyarankan kalian berdua enggak terlalu make si apa? Enggak nyepam si bombardier sih. Karena ternyata efek ledakan tuh nge-frame banget sih, nge-frame ke HP. Entah ini cuman HP gue atau HP kalian juga. Kalian bisa share di kolom komentar yang pernah nyobain nge-spam ini, nge-spam bombardier. Gue juga jadi penasaran gitu loh. Kita ambil sersan aja dulu sampai 15. Habis itu kita ambil troops yang lain. Oke, kita zoom out dulu. Di sebelah sini ada 2 gigolo. Oke. Di sebelah kanan aman. Kalian smoke dulu. Oke, nice. Sebelah aman, sebelah kanan harusnya aman. Oke, sebelah kanan aman. Kita ability ke sini. Kita ambil sersan lagi. Kita smoke aja dulu karena si yang ada nyawanya ini yang agak panjang itu kalau mereka mati bisa meledak gitu, guys. Bukan? Itu bisa ngedamage tenda yang di belakang ini. Oke, kita mainin apinya dulu. 14, satu lagi, kita langsung beralih ke troops yang lain. Oke, gak apa-apa, guys. Guys. Yang sebelah kanan kita gak mampu dari zombie yang lari-lari. Nanti kita bahas ini aja dulu. Sebelah kiri ada juga dong yang lari. Mereka tuh kayak knowingnya tuh cepat. Cuman ya, walaupun kayak hit pointnya gak terlalu gede. Jadi gampang di clearnya. Aduh, kedeketan gue naruhnya. Benarnya kedekatan, sorry. Oke, kita bisa ini nge-repair mistake kita. Oke, yang kanan harusnya kuat, kuat, kuat dong. Waduh, hilang dong bombardiernya. Waduh, 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 waduh.
Waduh, waduh. Ini parah sih, parah sih. Goodbye. Kita gagal lagi. Waduh, frustasi. Rp2.300, kita coba sekali lagi ya guys. Lebih kalian, gue pengen ngebuka peti. Kita buang ini, kita pakai troops yang biasa aja. Kita bawa ini dulu, terus ini. Kita bawa komposisi biasa kita ya guys. Oke. Kita bawa komposisi yang biasa kita pakai. Kita langsung gasin. Gua harus menang. Ini perasaan gue apa emang jadi makin brutal ya?
gue siap karena gue mau ambil bombardier. Udah full slot 20. Sorry banget guys, gue tadi serius, jadi gue gak banyak ngomong. Oke, wave 8 harusnya udah clear. Yups, kita menang guys. 3 bintang room di defense level 11. Susah banget. Tak ke event, kita dapatkan hadiah ya. Satu kunci lagi dari. Kita langsung ke shop. Kita langsung peti labu. Kita langsung buka guys. 3, 2, 1. Satu aja. Pengembara medali kali 1. Epic pula. Aduh. Ya udah enggak apa-apa. Berarti loot-nya itu enggak terlalu bagus. Jadi cuma dapetin epic ya, guys. Kita baca lagi. Berisi satu item dengan peluang untuk mengkrol unit legendaris. Setiap pembeli memberikan setidaknya 10 tiket gudang senjata, memiliki peluang lebih besar untuk menampung ilmuwan gila dan taring vampir. Gue pengennya taring vampir sih. Paling enggak kalau enggak dapetin ilmuwan gila. Karena ilmuwan gila ini kan kayak apa ya? Troops baru jadi bakal rada susah. Drop rate-nya gue yakin bakal kecil. Karena emang unit baru. Setelah itu kamu dijamin menerima unit epic, kendaraan epic, atau 3 medal legendaris setidaknya sekali setiap 10 peti komandan. Apa gue save aja ya? Gue save sampai 10. Tapi cuman dapet 3 di eventnya, dapet 3 doang. Kita save aja dulu deh ya. Nanti kita bakal coba buka lagi, gue bakal grinding, gue bakal ini nyobain lagi, gua bakal main mode zombie lagi sampai gua dapetin semua kuncinya, 2 kunci tersisa, dan gua bakal open langsung nanti guys. Jadi itu dia menurut gua video kali ini, banyak kalahnya, sedikit menangnya. Semoga menghibur, sampai jumpa di video selanjutnya.